nanti kalau astagfirullah dia keras kepala dan gak mau keluar klarifikasi jatuhnya proses hukum bukan lewat polda prosesnya insyaallah lewat kementerian luar negeri di beberapa negara Arab yang mereka nanti proses lewat duta besar di Indonesia sesuai protokol diplomatik antar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas terkait pernyataan yang disampaikan kemarin oleh Habib Kribo yang dianggap menghina budaya Arab. Katanya Arab tak punya budaya, tak melahirkan intelektual. Mana intelektual dari Arab? Nah, apa yang disampaikan Habib Kribo ini jelas dianggap menghina budaya Arab. Karena itu, mantan diplomat PBB Anis Pins ini akan memproses Habib Kribu jika tidak melakukan klarifikasi dan minta maaf, dan akan membawa saya ini ke beberapa negara Arab, teman-teman. Jadi akan diselesaikan dengan duta besar. Nah, ini menjadi serius, teman-teman. Kalau misalkan eh, Habib Kribu ini tidak minta maaf, nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Kita ambil dari GalamediaNews.com. Mantan diplomat PBB siap bawa kasus Habib Kribu ke beberapa negara Arab akan diproses lewat Duta Besar. Mantan diplomat PBB Anis Prin Dace siap membawa kasus Habib Kribu ke beberapa negara Arab. Hal itu menyusul Habib Kribu yang tak kunjung memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas ucapannya yang menghina bangsa Arab. Anis Prin Dace pada awalnya mengkhawatirkan ucapan Habib Kribo akan membuat renggang hubungan orang-orang Arab dengan rakyat Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan Anis Prince melalui video yang diunggah di akun TikTok miliknya @prince_dace. Insya Allah kita nggak mau jadi fitnah dan gara-gara si Kribo yang mana manusia kecil itu malah jadi masalah antar orang-orang Arab dan rakyat Indonesia, ujarnya dikutip dalam media Rabu 12 Januari 2022. CEO The Billionaire Deals itu kemudian memberikan alasan kenapa ia mengkhawatirkan hubungan orang-orang Arab dengan rakyat Indonesia yang bisa saja renggang atas ulah Habib Kripo tersebut. Kekhawatiran itu diungkapkan lantaran banyak rakyat Indonesia yang saat ini bekerja dan tinggal di negara-negara Arab. Ia takut terjadi miskomunikasi antar orang-orang Arab dengan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dirinya mendesak Habib Rifbu untuk menyampaikan permintaan maaf. Wow, ini ada benarnya, teman-teman. Kekhawatiran dari Anis Prince ini. Apa yang disampaikan oleh Habib Rifbu? Ini kan kapasitas Habib Rifbu kan rakyat Indonesia. Sementara dia menyatakan perkataan-perkataan atau pernyataan yang dianggap menghina budaya Arab. Berarti antara e, Habib Kribo dengan bangsa Arab kalau seperti ini, dan ini kan hubungan Indonesia sama Arab ini dikhawatirkan menjadi renggang gara-gara apa yang disampaikan oleh Habib Kribo. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Menurutnya Habib Kribo harus mempertanggungjawabkan ucapannya tersebut dengan meminta maaf kepada bangsa Arab dan semua umat Muslim. Jadi kita nggak mau ada miskomunikasi antara rakyat Arab dan rakyat Indonesia. Makanya permintaan kita untuk si Kribo melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara umum kepada warga Arab dan umat Islam ucapnya. Pria berdarah Arab itu pun menyampaikan siap membawa kasus Habib Kribo ke ranah hukum apabila ia tak kunjung meminta maaf kepada bangsa Arab dan umat Islam. Akan tetapi, Anis Prin Menegaskan bahwa ia tidak akan membawa kasus Habib Ripo ini ke Polri, melainkan akan membawanya ke beberapa negara Arab. Ia menyebut bahwa nantinya Kementerian Luar Negeri beberapa negara Arab akan memproses kasus Habib Ripo itu lewat Duta Besar yang ada di Indonesia. Nanti, kalau dia masih keras kepala dan gak mau klarifikasi serta meminta maaf, jatuhnya proses hukum bukan lewat Polda tegasnya. Prosesnya insya Allah lewat Kementerian Luar Negeri di beberapa negara Arab yang nantinya mereka akan memproses lewat Duta Besar yang ada di Indonesia sesuai protokol diplomatik antar negara, pungkasnya. Sebelumnya, video ucapan Habib Kribo yang menyinggung bahasa Arab sempat viral di media sosial. Habib Kribo menyebut bangsa Arab tidak memiliki kehormatan, budaya, dan tak pernah melahirkan seorang intelektual. Ucapan Habib Kribo itu pun mengundang kemarahan dari banyak pihak dan menganggapnya telah menghina bangsa Arab. Itu, teman-teman. Masalah semakin runyam, semakin besar kalau Habib Kribo tidak minta maaf. Sebenarnya mudah saja. Menurut uh, Anisprint ini, untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara Habib Kribo berikan klarifikasi dan minta maaf kepada umat Islam. Jadi minta maaf kepada bangsa Arab dan umat Islam ini akan selesai. Tetapi kalau keras kepala, tidak mau klarifikasi, tidak mau minta maaf kepada bangsa Arab, tidak mau minta maaf kepada umat Islam, ini akan diproses secara hukum. Dan prosesnya tidak di Polda, teman-teman. Bukan di Indonesia, tetapi di luar negeri. Jadi ini menjadi sesuatu yang bahaya menurut saya bagi Pribadi Habib Kribo sendiri, karena kalau kita bicara tentang hukum, teman-teman, hukum di Arab sama Indonesia berbeda. Hujan, kebencian di Indonesia itu kan paling banter, hukumannya kan lima tahun penjara, tetapi bisa mungkin di sana akan berbeda. Teman-teman, hukum di negara-negara Arab. Jadi, kalau menurut pendapat saya, ya, Habib Kribo ini sesuai dengan permintaan dari uh, Anies Prin ini supaya memberikan klarifikasi dan minta maaf, saya pikir akan selesai. Tetapi kalau keras kepala, ini akan diproses secara hukum dan hukumnya tidak di Indonesia. Nah itu teman-teman terkait berita Habib Ibu yang menjadi trending di Twitter dan harapan kita sebenarnya bahwa masalah ini bisa diselesaikan di Indonesia dengan cara Habib Ibu minta maaf. Tetapi kalau itu pun tidak, maka akan diproses di luar negeri. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal hasanati wajadilhum hiya ahsan. Sahabat-sahabat TikTok. Terima kasih banyak kalian untuk komen-komen. comment comment Dan saya mau jelasin kepada kalian lagi yang lagi minta kita tambah terjemah subtitle ke video si kribu dan share di Arab Negeri. Kita insya Allah enggak mau jadiin fitnah dan gara-gara si kribu yang manusia kecil itu malah jadi masalah antara rakyat Arab dan rakyat Indonesia. Especially orang Indonesia banyak yang kerja di Arab Negeri dan tinggal di Arab Negeri juga jadi kita nggak mau ada atau jadi miskomunikasi antara rakyat Arab dan rakyat Indonesia makanya permintaan kita untuk si keluar dan klarifikasi dan minta maaf secara umum

Di Indonesia, sesuai protokol diplomatik antar negara, terima kasih banyak.